René Descartes lahir di La Haye, Prancis, 31 Maret tahun 1596, meninggal di Stockholm, Swedia pada tanggal 11 Februari 1650, yaitu pada usia 53 tahun. Juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting adalah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia pada tahun 1641. René Descartes sering disebut sebagai Bapak Filsafat Modern. René Descartes lahir di La Haye, Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga borjuis. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Lima ide pemikiran Descartes. Sedikitnya ada lima ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama adalah pandangan mekanisnya mengenai alam semesta. Yang kedua, sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. Yang ketiga, yaitu tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Yang kelima, penitik putusan perhatian terhadap epistemologi. Pemikiran-pemikiran Descartes. Cogito ergo sum, inilah sebuah metode yang dihasilkan oleh Descartes dengan menjunjung tinggi suatu keraguan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Ia menyatakan bahwa ketika seseorang bermimpi, dia pun akan mengalami hal yang sama ketika ia dalam keadaan terjaga dari tidurnya atau seolah-olah nyata. Jelaslah dalam hal ini, antara bermimpi dengan apa yang dilakukan di kehidupan nyata tidak ada batasan yang jelas dan tegas. Karya yang terkenal dari Descartes lainnya adalah Discours de la Méthode dan Meditationes de Prima Philosophia. Descartes membedakan adanya tiga ide dalam diri manusia, antara lain, yang pertama yaitu innate ideas adalah ide atau pemikiran bawaan sejak manusia tersebut dilahirkan. Yang kedua adalah adventitious idea adalah ide yang berasal dari luar diri manusia. Yang ketiga yaitu factitious idea adalah ide yang dilahirkan oleh pikiran itu sendiri.